Pak, di sini makam siapa aja Pak yang ada di sini Pak? Di sini. Tempatnya tiga Pak. Tiga ya? Yang di belakang sana Pak? Yang di sini cuma dua Pak. Oh yang di Putre situ dua? Kuning. Oh yang situ Putre Koning. Ya, cuma yang mana Pujuk Santing. Pujuk. Pujuk Santing, Ki Ahmad, Putre Koning gitu. Oh Pujuk. Pujuk Santing. Pujuk Santing. Ki Ahmad. Ki Ahmad. Putre Koning. Putre Koning. Bernama, namanya. Namanya itu tiga. Asal usulnya Putri Koning itu dari kerajaan dulu Pak ya? Iya dari kerajaan. Itu sejarahnya gimana sih Pak? Mungkin itu ada juru kunci Pak. Oh di juru kunci? Iya tulahnya itu mungkin ada sejarah juru kunci. Cuma saya taunya cuma namanya. Oh cuma nama aja Pak ya? Namanya Pujuk Santing Kiamat Putri Koning itu. Putri Koning. Ya betul-betul itu. Oh gitu. Yang di sini. Yang di sini ya? Putri Koning. Putri Koning. Yang di situ. Sayyid Ali Abu Naas dari Podoy Pak Telango. Sayyid Yusuf Podoy. Oh Podoy. Podoy desanya. Podoy. Tapi ikut kapal 2. Oh kapal 2. Iya tempatnya. Oh gitu. Telango Podoy. Itu kok ada kuburan di atas begini? Itu sejarahnya gimana sih Pak? Enggak tahu Pak. Mungkin... Konon katanya gini Pak ya. Dulu itu di sini pinggir laut ya? Iya. Oh gitu. Katanya gini, asal-usulnya karena ibu Putri Kenung tidak ada bapak, tidak ada ibu, cuma bermimpi dibuang ke laut. Jadi ada tasnya di sini. Jadi tempatnya dulunya di kursi, Pak. Oh, begitu. Iya, ada kursi di sini tempatnya. Ada sampai sekarang. Ada tempatnya sekarang. Ada tempatnya, Pak? Iya, tempat pertapa Gusunggu itu. Oh, yang sana tuh yang kelanangan nih, Pak, ya? Oh, lain di sini, yang Putri Kenung. Putri Kenung? Di sini di yang ada di ini Pak. Putri Koning. Oh Putri Koning. Tapi tak ada bapak, tak ada ibu, cuma dibuang ke laut katanya. Oh buang ke laut. Tapi gini ada apa namanya ditarik di depan duduk di sini Pak. Cuma asal usulnya ya namanya saya ditoleh mungkin ada di buku. Anunya itu. Cuma tahunya dengarnya saya gini. Yang Putri Koning. Oh iya berarti dulu. Wah, ini pinggir laut ini ya. Tapi ada lagi. Sekarang menjadi daratan yang sebelah sana ya Pak ya. Iya. Tapi gini Pak, yang tidak ada tempat itu ya tempatnya Pelengkian ada Kepoleng. Kepoleng, Raden Segoro, Jokoduli, Jokotole, Tempu Abeng. Tempu Abeng. Tapi tidak tahu kuburnya ada di mana. Oh kuburnya nggak ada. Iya. Tapi kalau itu ada lagi Pujuk 1-3 di sini. Siti Segeria. Dinamakan diunjurkan dengan masyarakat memang orang betul-betul nyeras ya Pak. Di sana pojok terakhir iya sudah dibangun itu. Jadi tempatnya tiga di sini. Oh tempatnya tiga ya. Itu asal usulnya warga Madura ya. Jadi tapi, tetuahnya orang Madura lah buyutnya orang Madura. Tapi saya dibawakan, minta antarkan orang Jawa, orang dua tidak ikut sana. Timbu hari nyelase orang Jawa. Sungguh-sungguh orang dua dengan saya. Tapi diantarkan dengan saya. Baca Fatiha di sana, Pak. Di Siti Sekeria. Baca Fatiha itu tujuannya apa, Pak? Iya, dengan kuburan itu, Pak. Dengan kuburan, dia mencari pahala, apa mencari pesugihan, apa? Tidak tahu, mungkin ada berokahnya dari Allah. Oh, minta berokahnya dari kuburan itu berarti? Iya, dari kan nyamana, nama Pujuk itu bernama nyaman dekat dengan Tuhan. Oh, dekat dengan Tuhan. Jadi itu berhidupan keadaan di dunia, Pak. Menunjukkan ya mudah-mudahanlah selamat jalan perjalanan itu akan diselamat dengan Pujuk mungkin begitu ya sungguh-sungguh ya benar itu mungkin coba tempatnya tiga ya tempatnya ini juga di sini banyak monyet itu sejarahnya gimana Pak monyet itu banyak banget itu ya. tapi ini ya apa namanya nggak galak ya itu ndak kang ya cuma ya kalau lapar itu ya gigi dengan orang mungkin itu Pak tapi kalau ada makanan ya pukul aja Pak kasih gini kan jadi apa kayu pada gigit kan gitu kalau ada makanan silahkan kasih Pak sama-sama anunya Tuhan itu Pak kasih aja kalau ada rezeki gitu ini udah kenyang tapi masih kurang itu udah di sininya udah iya begitu cara asal-usulnya begitu dia menyimpan makanan di mulutnya masih banyak ya. Cuma tiga tempat di sini. Ya. Tapi udah susah di sini udah dimangun Mak Langgar ada,
tempat doa-doa rasulan ada, tempat kuburan ada, tempat sembahyang ada. Oh, udah iya, iya, dibagar semua, jeding udah jadi sekarang, Pak. Mungkin itu anu orang nyoba kotak lah. Dia lama-lama kan dipecat, dibikinkan gitu. Oh, iya. Jadi lama-lama ada kumpulan uang itu selamatan untuk haul gitu, Pak. Untuk haul. Iya, tadi beli sekan sapi. Sama motong-motong gitu, Pak. Bisa boleh minta tolong, Pak, tunjukkan itu petilasannya Putri Kuning. Ayo, Pak. Ayo. Ayo silakan.